Pemirsa, 7 orang meninggal dunia setelah 2 bus tabrakan di Jalan Lintas Sumatera Aek Batu, Labuhan Batu Selatan, Sumatera Utara. Sementara puluhan penumpang lainnya terluka. Tabrakan maut antar 2 bus terjadi di Jalan Lintas Sumatera Aek Batu, Desa Asam Jawa, Labuhan Batu Selatan, Sumatera Utara. Korban kecelakaan dievakuasi ke 2 rumah sakit, yakni RSUD Kota Pinang dan Rumah Sakit Nur Aini. 7 orang meninggal dunia dan puluhan penumpang lainnya terluka dan dirawat di 2 rumah sakit. Satu korban tewas belum diketahui identitasnya. Begitu parah kebanyakan terjadinya ada benturan kepala sehingga darahnya itu mengalir deras. Dan informasi meninggal ini apakah sopir atau penumpang itu? Kebanyakan kalau dari identitas yang 3 ini itu penumpang dan yang satu Mr. X ini kita belum ketahui. Sebelumnya kecelakaan yang terjadi pada Senin dini hari melibatkan bus PMS yang melaju dari arah Medan menuju Kerinci, Jambi. Sedangkan bus PMH datang dari Riau menuju Medan. Kecelakaan disebabkan kelalaian sopir bus PMS yang masuk dan menyalip kendaraan lain saat berada di tikungan. Tim Liputan iNews melaporkan.